Api dengan cepat membesar dan membakar puluhan petak rumah pekerja di Kecamatan Moncong Loeh, Kabupaten Maros. Pekerja yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Materi rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat membakar 50 petak rumah hingga rata dengan tanah. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Dugaan sementara, kebakaran akibat salah satu penghuni lupa mematikan kompor saat memasak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dua unit sepeda motor ikut terbakar. Ini rumah pekerja. Royal. Perumahan Royal ya, Pak? Royal. Ada berapa petak, Pak? Kalau dilihat sini, Pak? Nah, kalau kita lihat tadi dari warga ada 50. Ada 50 petak. Sebelah sama ada. Sebelah sama ada. Dibantu dari? Dibantu dari